Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiswa dari Mayola. Jadi saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Iya. Saya belum wawancara kita. Boleh. Jadi ini adalah tugas akhir saya di semester 6 ini. Saya adalah mahasiswa dari semester 6, itu psikologi konsumen. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya ke kakak soal di sini gitu. Iya, boleh. Jadi kakak sebelumnya apakah udah pernah mencoba di lain hati ini sebelumnya? Bisa dibilang sering. Jadi kakak taunya lain hati ini pertama kali dari siapa atau bagaimana gitu, atau dari website atau dari Instagram atau apa? Dari ini? Instagram. Saya mengenal kopi ini dari Instagram. Ada salah satu selebgram yang mempromosikan kopi ini dan saya penasaran dan akhirnya saya mencoba. Apa yang membuat kakak, kan tadi katanya udah lumayan sering ya, yeah. Jadi apa yang membuat kakak balik lagi ke sini gitu? Kalau menurut saya rasanya worth it dan harganya juga terjangkau di kantong mahasiswa maupun siswa. Oh gitu. Jadi di sini menu yang kakak sukai dari mulai dari makanan sampai minuman apa itu? Kalau minumannya saya sih suka ganti-ganti ya. Ada kadang-kadang saya mencobanya yang menu cuek dan kadang-kadang juga susu kenyal. Berarti tergantung mood gitu ya? Iya, tergantung moodnya ya. Oke. Sampai sekian situ saja hasil wawancara saya. Terima kasih ya kakak. Ya, sama-sama kakak.